Ya. Kan tadi kita udah janji nih, ini bakal bacain, kita bakal cakar nih adik kelas saya nih, Ca. Adik kelas kamu? Adik kelas, ini satu SMA, cuma beda angkatan. Langsung aja, Ca, coba dicakar, baca karakter dari namanya, coba. Nama kamu lengkapnya siapa? Indah Kusuma, Ca. Kusumanya pakai U ya? Iyalah. Dari nama Anda ini, karena I, kamu orangnya easy going. Oh, okay. Orangnya easy going. Itu pakai E, Pak. Kan I indah. Easy kan pakai E. Easy itu apa easy, Pak? Easy. Nah. Easy itu maksudnya easy going itu ya, maksudnya orang yang bilang nyantai lah. Sana ayu, sini ayu. Ya artinya nyantai, gak semua dimasukkan ke pikiran, gak semua dimasukkan hati. Jadi gak gampang depresi dia ini. Terus Anda kategori orang yang pintar menyimpan rahasia. Terutama rahasia yang Anda belum tahu. Anda bisa simpan. Iya, gimana caranya kita nyimpan sesuatu yang kita belum punya. Rahasia yang kita belum tahu gimana cara nyimpannya. Mungkin lebih susah membongkarnya daripada menyimpannya kalau belum tahu itu ya. Jadi Anda pintar menyimpan rahasia. Terus. Kemudian Anda juga cerdas. Dan punya bakat di bidang seni terutama melukis, menggambar. Itu kok agak-agak luar biasa ya Pak ya. Cenayangnya ya agak-agak super salah maksudnya itu Pak. Cocok. Duh, salah gak penting. Oh gak penting. Yang penting apa? Yang penting gak bener. Out terus, of the box ya. Iya. Agak cuma orangnya ini agak temperamental. Masa sih? Ya juga. Aku temperamentalnya dalam arti begini. Nah seperti ini. Dia yang gak cocok langsung di cut. Oh kayaknya enggak deh. Nyolot. Bukan, beda. Nyolot itu di luar kewajaran. Tapi kalau dia itu yang gak cocok langsung tegas, yang gak cocok langsung tegas. Jadi kalau gak nyolot malih. Jadi seperti ini. Seperti ketika ada orang menyampaikan sesuatu dia udah merasa gak cocok gak perlu dengerin. Kayaknya enggak deh. Ah masa sih? Oh anu kayak tidak bertele-tele. Ya, bisa tuh. Jadi seperti itu. Jadi biar to the point gitu. Nah, to the point. Padahal hidup to the point adalah hidup yang harus kita hindari. Kenapa? Karena orang itu ujungnya pasti mati. Kalau Anda to the point mau? Enggak. Bukan begitu, Cak. Harus dihindari. Tumben motivasinya ada nilai hidayahnya sedikit. Kalau tadi dari penjabaran calon tuh kira-kira berapa persen nih kesamaannya sama karakter dari Indah sendiri? Yang beda aja berapa persen? Yang beda. Yang beda. Ada yang bedanya mungkin 30-40% lah sisanya. Wah, benar. Berarti lebih banyak yang sama kan? Oke, 30-40%. Sekarang Calono akan memberikan konklusi, kesimpulan dari perjumpaan kita selama 1 jam tadi ya. Coba Cal, mungkin ada quotes-quotes yang mau disampaikan mungkin buat bener saya ada di rumah. Depresi itu terjadi bisa karena banyak masalah dan banyak pikiran. Padahal kalau kita tahu masalah itu tidak akan menjadi masalah kalau tidak dipikirkan. Tapi kalau Anda tidak punya pikiran, itu baru masalah. Amazing. Selalu kita dibuat terkejut-kejut dan selalu dibuat terkagum-kagum dengan setiap konklusi yang kita dapatkan di setiap episodenya. Sama aja. Boleh nggak dikontrol, Pak, minggu depannya ini cewek ini, Pak? Sama aja dengan Anda berdua, sama aja. Lama-lama sebelum closing saya pamit duluan. Tapi mungkin Anda semua sulit menerimanya, tapi itulah kenyataannya. Betapa banyak file Anda yang bisa kita dapatkan. Oleh karena itu terima kasih banyak untuk minta.